Cerita mistis di balik pohon Kosambi, berusia ratusan tahun. Banyak mitos yang berkembang seputar masyarakat Indonesia, bahwa tempat tinggal makhluk tak kasat mata, salah satunya berada di pohon-pohon yang tinggi dan rimbun. Sejak dulu, banyak mitos yang beredar seputar jenis-jenis pohon tertentu, yang sering jadi tempat bersarangnya para hantu. Salah satunya yakni pohon Kosambi. Seperti biasa, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan sejarah, silahkan dukung kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Silahkan gunakan headset kalian untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih jernih. Terima kasih, selamat menonton. Pohon Kosambi berukuran besar dan kokoh, berdiri di area pemakaman umum Dusun Mekarsari, Desa Kalangsari, Rengas Dengklok, Karawang. Konon katanya, pohon besar tersebut merupakan satu-satunya pohon Kosambi di Dusun Mekarsari yang saat ini sudah berusia ratusan tahun lamanya. Bapak Asep Suryono, salah seorang kasit rantip Desa Kalangsari, keturunan dari pewaris keramat Pulau Kalangsari menjelaskan, jika pohon Kosambi tersebut sudah ada sejak ia lahir. Menariknya, sejak saat itu ukuran pohon Kosambi ini tidak pernah berubah. Beliau juga menyampaikan, kalau di tempat tersebut dahulunya adalah petilasan para leluhur yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Suryono. Di sini saya selaku kasit rantip Desa Kalangsari. Ini keramat ini namanya keramat Pulau Kalangsari. Alhamdulillah saya sebagai katakanlah keturunan dari pewaris keramat ini diwakafkan dari keluarga kami. Gitu kan, ya. Di sini dulunya petilasan ya, makom, tempat leluhur para pejuang-pejuang untuk memerdekakan dan untuk mempersatukan Nusantara. Alhamdulillah, sementara ini keramat ini masih alami. Rencana mungkin para jemaah di sini akan membangun dari pendopo sampai gerbang. Konon katanya menurut para leluhur kami di sini kan ada petilasan dari Eyang Haji. Disebut juga di sini Pangeran Kalangsari, Mbah Kalangsari, dan Ibu Kalangsari. Makanya ini disebut Pusir Kalangsari ya, di sinilah namanya keramat Pulau Kalangsari. Mungkin segitu aja informasi dari kami sebagai warga Kalangsari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon Kosambi itu juga dikabarkan banyak menyimpan cerita mistis. Lokasi pohon Kosambi yang berada di tengah-tengah area pemakaman itu, membuat aura mistis semakin kuat terasa. Bahkan, ketika tim kami sedang berbincang-bincang di lokasi tersebut, tiba-tiba ada seorang warga yang kesurupan makhluk halus. Mantak sopoban minta tebenar di dite. Layang ngebengar, bengar jeng bengar wae. Anu pas kita dengan keinginan, telin tak mesti Allah. Ya, saya sebut Karawang, teh etak yang ngaji. Oh, saya sebut Karawang. Tajir mana ayah di dia. Anjir nampak bagianan ngajagaan pusaka ku yang teh, tidak ngajagaan pusaka. Mantap di dia. Mantap lemut ayah turunan anjirna, pasti bisa ku mana yang diberikan. Sementara itu, Bapak Hendi, salah seorang yang memimpin tawasulan di keramat tersebut, mengaku tidak pernah memiliki pengalaman mistis terhadap pohon Kosambi tua itu. Dirinya membenarkan bahwa pohon tersebut usianya sangat tua. Jauh sebelum dia lahir, pohon Kosambi tersebut sudah ada di tempat pemakaman umum Mekarsari.
Hingga saat ini banyak warga yang bertawasulan di area tersebut. Guna untuk mendoakan arwah para leluhur, serta mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemakmuran desanya. Bapak Hendy juga menyampaikan, kalau banyak versi yang beredar, terkait petilasan atau makom para leluhur di pohon itu. Beberapa versi dari masyarakat menyampaikan, konon pohon Kosambi tua tersebut, adalah petilasan Eyang Haji, beliau masih keturunan raja, dan tidak diketahui nama aslinya. Keramat Pulau Kalangsari ini emang ada beberapa versi. Ya, pertama, itu kan yang di sini, disebutnya istilahnya petilasannya Eyang Haji. Ada lagi yang menurut sumber dari Ustadz, masih teman saya juga, bisa disebut istilahnya ada petilasannya Prabu Aji Putih yang dari Sumedang. Nah, itu. Terus berhubung konon katanya istilahnya Eyang Haji ini seorang sepuh, jadi teman saya juga sebagai Ustadz mengatakan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati juga, kalau beliau istilahnya lagi perjalanan menuju atau mau ke Banten atau kemana gitu, jadi dia juga singgah dulu ke sini istilahnya silaturahmi, karena di sini Eyang Haji itu dianggapnya sepuh gitu, menurut istilahnya teman saya, istilahnya ustad lah, bisa dikatakan ustad, bisa dikatakan ya tokoh agama atau masyarakat juga. Intinya tujuan saya ke sini itu berziarah tawasul, intinya mah hanya untuk beribadah, mendoakan arwah-arwah. Ya syukur-syukur emang di sini patilasannya udah benar-benar patilasan gitu. Jadi untuk mendoakan kepada arwah-arwah yang udah meninggal di sini, kan di sini kan sekarang ini ada TPU Keramat Pulau juga, mendoakan kaum muslimin muslimat mu'minin mu'minat istilahnya supaya dia itu diterima iman Islamnya dan diterangkan di alam kuburnya di tempatan yang layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada lagi tujuan saya ini di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan ke arwah-arwah di sini, tujuan kita untuk beribadah, mudah-mudahan kita ini diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang menyampaikan, kalau di tempat tersebut adalah petilasan Mbah Kalangsari, Ibu Kalangsari, bahkan Sunan Gunung Jati. Melihat dari cerita sejarah terdahulu, bahwa di tempat tersebut adalah petilasan orang-orang penting, maka untuk menghormati jasanya, warga setempat berniat mendirikan bangunan untuk bertawasul rutin di tempat bersejarah itu. Adapun pohon Kosambi ini adalah sebagai ciri bahwa di sini tuh ada petilasan tokoh ulama, tokoh agama yang dulunya pernah disinggah di sini. Ya, tujuan saya di sini berziarah sama jamaah di sini bertawasul, tidak ada lain, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.